ditegaskan bahwa layanan sosial dasar di Posyandu harus dijalankan secara terintegrasi agar manfaatnya lebih maksimal bagi masyarakat. Dengan pelayanan terintegrasi itu, maka Posyandu tidak hanya sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu hamil, balita serta pelayanan KB, tapi dapat pula memberikan pelayanan untuk bidang lain seperti bina keluarga balita, TOBKB dan POSPAU. Agar pelayanan dapat diberikan lebih maksimal, maka setiap kader Posyandu dan kelompok kerja operasional mesti memahami makna dari Posyandu terintegrasi. Oleh sebab itu dibutuhkan daya dorong yang kuat agar setiap kader dan pokja Posyandu senantiasa mau meningkatkan kapasitas dan pelayanannya. Salah satu dorongan yang kita berikan adalah dengan menyelenggarakan pemilihan duta Posyandu terintegrasi Aceh pada tahun ini. Tujuannya selain mensosialisasikan Posyandu kepada masyarakat, juga untuk memberi motivasi kepada kader Posyandu agar senantiasa meningkatkan pengetahuan mereka dalam hal pelayanan sosial dasar. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, untuk menggerakkan Posyandu di berbagai daerah, peran tim penggerak PKK di tingkat kampung sangatlah besar. Pengurus PKK, saya minta agar aktif memberikan motivasi, bimbingan, pembinaan dan dorongan. Demikian sambutan dan harapan dari saya kepada semua pihak yang mendukung kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih, dan kepada tim yang melakukan seleksi, saya ucapkan selamat bekerja. Semoga pemilihan duta Posyandu terintegrasi se-Aceh berjalan lancar dan memberi manfaat kepada masyarakat Aceh. Sebagai penutup dari saya, akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pemilihan duta Posyandu terintegrasi Aceh dengan ini resmi saya nyatakan dimulai.